Halo sahabat, apa kabar? Baru-baru ini, publik tengah dihebohkan dengan kemunculan perempuan yang sering dipanggil Tante Erni. Sosok Tante Erni juga disebut sang pemersatu bangsa. Awalnya, sosok perempuan ini menjadi viral setelah muncul di program Sekat FM yang dipandu Gofar Hilman. Episode Tante Erni, Tante Pemersatu Bangsa. Sosoknya yang menawan lantas meramaikan media sosial. Pasalnya, kemunculannya di sosial media memang langsung menarik perhatian netizen. Alasannya, selain wajahnya yang cantik, Tante Erni juga memiliki tubuh yang bagus. Buat kamu yang penasaran dengan sosok Tante Erni dan ingin tahu kenapa dirinya dijuluki sebagai sosok sang pemersatu bangsa, berikut beberapa fakta seputar Tante Erni sang pemersatu bangsa yang lagi viral. Let's check it out guys. Yang pertama, seorang selebgram. Sosok yang bernama Tante Erni ini merupakan seorang selebgram dengan nama akun Hi My Name Is Erni. Tak tanggung-tanggung, pengikut Instagramnya kini bahkan sudah mencapai lebih dari 1 juta followers. Sebagai selebgram, ia memang kerap mengunggah potret kesehariannya. Bahkan, akun yang sudah dibuat sejak tahun 2017 ini memiliki lebih dari 1000 unggahan yang selalu mendapat like oleh puluhan ribu orang. Uniknya, beda dengan selebgram kebanyakan, usia Tante Erni sudah terhitung matang alias tak lagi muda. Di poin kedua, sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Selain karena dipanggil Tante, mungkin tidak akan ada yang tahu kalau wanita bernama Erni ini ternyata sudah menikah. Tante Erni memiliki suami yang sama-sama berparas menawan. Bahkan suaminya sendiri merupakan seorang fotografer di balik foto-foto kece Tante Erni yang terpampang di Instagramnya. Poin ketiga, usia 50-an tahun. Saat berbincang dengan Gofar Hilman, sosok tante cantik ini banyak mengungkap tentang kehidupan pribadinya. Meski tak menyebutkan secara pasti, namun Tante Erni mengaku sudah berusia kepala 5. Pengakuan tersebut tentu membuat banyak pihak tak menyangka, mengingat dirinya masih terlihat cantik dan seksi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share ke teman-teman ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih.